warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang rasul dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam satu kesempatan. Saat ini kang rasul posisinya ada di sebuah perkebunan. Pokoknya perkebunan, nanti teman-teman dikasih tahu perkebunan apa dan bagaimana keseruannya untuk mengetahui. Ini pengetahuan ya, untuk berbagai pengetahuan tentang jenis-jenis salah satu makanan khas Indonesia yang ada tanaman ya. Oke, namun sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe-nya untuk Raudus lagi bergabung dengan channelnya Kang Rosol. Sebelumnya nonton dulu videonya 2 menit baru subscribe. Nah, itu baru komentar ya, nanti Kang Rosol akan balik berkunjung. Terima kasih. Kita lanjut untuk mengenal, nah di belakang sudah nampak di gambar, yaitu tanaman, jenis-jenis tanaman ubi-ubian yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang kurang, tapi bagaimanapun nanti untuk melengkapinya. Yang pertama, ternyata ubi-ubian di Indonesia banyak jenisnya, ragamnya ya. Jadi bukan yang saya harus tahu, itu juga satu, ternyata beda-beda namanya. Yang pertama, oke, kita lanjut. Ubi umum Magetan. Nah, nampak ubi umum Magetan, nampak dalam gambarnya. Nampak dalam gambar bahwa ini jenis ubi umum, warna ungu ya, dari Magetan. Yang kedua, selanjutnya ubi ungut tewe. Nah, ini nggak tahu tewe nyatanya apa. Tewe apa? Oh, pokoknya ubi ungu tewe. Atau yang kayak kangkung gitu tadi bentuknya. Nah, kan sama. Nah, yang tiga, yang berikutnya itu namanya ubi azet atau ubi oranye. Warna oranye itu ya. Karena kadang-kadang ada yang warna oranye. Itu namanya azret. Keempat, berikutnya ubi Aceh Purbalingga. Nah, ini teman-teman Purbalingga ini. Jadi nggak asing lagi ya dengan ubi yang jenis ini. Oke, yang berikutnya ubi ungu IR, jenis IR. Sama kayak jenis padi. Tapi ya itu. Ini bukan padi, ini pas ubi yang ubi ungu IR. Untuk yang terakhir yaitu dari daerah mana nih kalau teman-teman tahu. Jadi ubi AC Malang. Nah, ini teman-teman yang dari Malang nggak asing lagi dengan ubi-ubian yang nampak dalam gambar. Jadi mungkin aja sementara itu namanya. Sementara ada dua jenis lagi. Ada namanya ubi Manohara dan ubi Samson. Nah, ini cuma pas lagi nggak ada ini, mungkin salon nanti menggarpin nampak perkebunan dari sekian banyak ubi yang ada di Indonesia untuk kita ketahui. Mungkin itu aja ya, terima kasih, salam sabrimnya, wallahul mafiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.